bagus banget buat pemuda tani yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, yang pengen belajar masalah pembibitan jeruk yang ada di Kabupaten Bahitokoala. Jadi menurut saya teknisnya nanti kan dari awal gimana kegiatan pembibitan itu diajarkan. Sampai selesainya mereka sudah mengerti gimana budidaya masalah pembibitan jeruk yang ada di Siti Kambat Jaya. Itu aja. Alhamdulillah dinyatakan kompeten oleh tim asesor, oleh LSP. Bahagia sekali. Soalnya selama 3 bulan di sini menjalani rasa puas lah. Sudah rasa impas gitu. Ya, alhamdulillah karena pemagangan ini telah selesai dan dinyatakan sama asesor berkompeten, ya semoga bermanfaat ke depannya. Alhamdulillah dinyatakan kompeten oleh pihak asesor. Ya, mau dikembangkan lah di khususnya di wilayah Kecamatan Astambul, ingin dikembangkan bagaimana cara pembibitannya, cara membuahkannya, ya untuk dikembangkan lah di sekitar sana, soalnya belum ada orang yang mengembangkan yang begini lagi. Semoga dapat bermanfaat. Pertama untuk pembibitan juga dulu. Pembibitan. Terus? Itu bang yang pasti pembibitan. Untuk kedepannya mungkin bisa nanti dikembangkan di tempat asal saya. Artinya untuk di bidang usaha lah, bisa untuk menambah usaha lah. Gitu.